Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Legi Kota Blitar terus merangkak naik jelang Natal dan tahun baru. Kenaikan harga kebutuhan pokok paling menonjol terjadi pada komoditas tomat. Harga tomat buah yang sebelumnya Rp7.000 per kilogram kini naik menjadi Rp18.000. Kenaikan signifikan juga terjadi pada telur ayam yang menembus harga Rp32.000 per kilogramnya. Jika harga normalnya hanya Rp27.000 Selain tomat dan telur, harga bawang merah juga kembali naik. Sekarang harga bawang merah tembus Rp30.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah berkisaran 24 hingga 28000 per kilogram. Para pedagang memprediksi harga kebutuhan pokok di pasaran akan terus mengalami kenaikan hingga tahun depan. Hal tersebut disebabkan tingginya permintaan dan minimnya stok di pasar. Semua mahal naik. Yang paling dirasakan pedagang yang naik apa? Tomat. Tomat itu berapa, dulu 2.000, 3.000, sekarang 14.000 sudah biasa, Bu. Wah. Sekarang turun 6.000, 7.000, 18.000. Hmm. Selain itu yang mengalami kenaikan apalagi Bu? semuanya? Nah, Apa Bu? bawang, bawang berambang, naik, hmm. lombok naik. Ya, kalau bawang dan bawang merah itu berapa Bu kenaikannya, Bu? Kenaikannya 5.000. 5.000 per ya, kilogram ya. itu, Bu ya. Baik bawang cuma 2.000. Hmm. Kenaikan harga sejumlah komoditi terjadi sejak minggu terakhir. Dampak kenaikan harga dikeluhkan pedagang lantaran pembeli menjadi sepi. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan.